Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemani sama Umang. Regi Rambat di sini. Itu Kelomang ya. Kalau ini Komang. Beda ya. Lain. Umang, Kelomang sama Komang itu beda. Kalau ya, Komang itu nama orang ya. Iya. Tapi kita kali ini bukan ngebahas si Komangnya ya. Bukan. Tapi kita ngebahas penyanyi masih muda, viral dari kecil, berbakat. Nyanyi apa aja di babat abis sama dia ya. Genre mana lagi yang belum kau dustakan? Kayak gitu ya. Ya kan, genre mana lagi yang belum dinyanyiin sama Betra? Wah, udah dari bocah-bocah dulu udah nyanyiin banyak banget cover. Dari mulai lagu nasional, lagu daerah ya kan. Lagu dangdut, dungdat, semua nge-rap ada. Yes, bener banget. Pop bukan lagi. Kali ini masih di anniversary-nya BXB. Betul sekali. Yang keempat ya. Yeah. Onyo nyanyiin lagu Komang. Ini lagu yang super viral banget dan sebenarnya bukan kali pertama ya Onyo sempat juga nyanyiin lagu ini. Sempat. Namun, seperti apa Onyo nyanyiin lagu kayak ini? Kayak Carlos dong, namun ya. Masa? Namun, apakah Rumpi No Secret? Jadi, apa namanya, yang aku penasaran ini seperti apa Onyo ngasih kejutan ya. Karena setiap penyanyi itu Onyo selalu ngasih improve ya. Yes, kita dengerin aja, tapi subscribe dulu lah channel ini. Kita lama banget nih naiknya. Ayo, bisa ya. Ayo, kasih tau BXB semuanya, subscribe channel ini lah. Yang belum subscribe dulu channelnya. Langsung aja kita lihat Onyo nyanyi lagu Komang di acara anniversary BXB. Boleh dong. Kita nyanyi ini. Kok Komeng? Ada yang ngomong Komeng? Komeng? Siapa yang teriak Komeng? Uhuy. Spontan ya. Onyo tuh nandain ya. Tau. Iya yeah, bener. Ini ya aku salut sama Onyo. Onyo tuh nandain banget fans-fans atau BXB lah ya. BXB tuh ditandain banget sama Onyo. Kita aja sampai ditandain kan sama Onyo. Ditandain nih, ditaropin gitu. Lalu dia tahu gitu ya. Dia tuh tahu gitu, ya. Siapa aja. Jadi terbukti banget Onyo tuh memang care orangnya, perhatian. Yes. Hal-hal kecil itu buat orang sebagian sepele ya. Yeah. Tapi buat fans siapapun yang suka sama kita itu hal yang besar banget di notice sama artis yang dia suka itu. Itu tuh bikin tujuh turunan tuh keinget happy, terus biasanya gitu ya. Kesenangnya tuh enggak ketulungan nih, enggak bisa digambarin gitu. Enggak jelas suara Desi. Definisi artis yang ngefansnya bisa nyanyi semua. Iya, benar. Suaranya enak tuh bagian situ. Lembutnya enak banget. Ini belum mulai loh nyanyinya. Iya, masih bridging ini. Masih bridging belum ke nih. Lagu utama istilahnya belum masuk nih.
Senang banget dari BXB ya diajakin yeah. nyanyi bareng. Dan kayaknya dari awal lagu sampai kelar nih nyanyi bareng kita. Iya benar. Nah ini baru mulai lagunya. Yeah. Kiu-kiu, siapa itu? Gue tandain. Siapa itu? Gue tandain. Gue tandain. Kiu-kiu. Kita lagi asik-asik kedengeran kiu-kiu. Asik. Ini jujur ya, lagu Komang ini nggak semua penyanyi bisa nyanyiin. Bener-bener. Harus benar-benar penyanyi-penyanyi kayak penyanyi balak gitu ya. Belet ya, kan? Belet gitu ya yang bisa nyanyiin. Enak nyanyiin ya. Bisa nyanyiin. Bisa, bisa. Belet gitu, penyanyi balak. Tapi ngenakinnya nah. kayak cocok sama karakter itu nggak semua gitu. Iya, ini termasuk lagu yang spesifik gitu. Yes. Grup-grupnya dapat loh. Yeah. Lagu ini harus nge-group soalnya. Yeah. Kalau nggak nge-group, nggak endorse. Gak asik gitu ya. Ini grupnya dapat banget. Gila, Onyo tuh pintar banget buat bikin orang jatuh cinta sama yeah, dia. Dari suaranya udah jatuh cinta ya. Tapi sikapnya dia itu kalau lagi nyanyi itu lagi apa ya, bikin jatuh cinta, bikin gitu. Orang salting gitu. Yeah. Iya enggak sih? Uh-huh. Gimana gak senang coba, gimana gak senang coba fansnya ya kan diajak nyanyi dan sedekat itu gitu sama idolanya. Cukup enak. Aduh. Ornamen sedikit-sedikit dari Onyo tapi itu nice banget. Yes. Aduh. Aduh enak. Enaknya. Lembut banget loh di sini suaranya. Asik. Oh, gayanya Onyo tuh. Makanya aku bilang gak semua penyanyi bisa nyanyiin lagu ini. Bener. Susah. Gerak kita, gerak tubuh kita harus ikut beatnya. Cek. Dan juga cek. Cara nyanyinya iya ya. Iya kan, cek cara nyanyinya juga gak bisa. Gimana ya, ini tuh lagu. Gak bisa dipukul rata. Iya, kayak lagu ya. Payung Teduh, lagu-lagu yang anak-anak senja. Lagu anak-anak indie gitu ya. Iya, anak indie, anak senja itu, itu tuh gak sembarang orang bisa nyanyi. Lagu ini termasuk. Yes. Gila ini fansnya kalau dia yakin ngomong apa Onyo ngomong tuh mereka tuh nyaut yeah. Kalau Onyo ngomong itu mereka tuh senyap yes. Bener-bener menikmati dan kayak menghargai yang lain yeah. Juga gitu jadi nggak riuh nggak jelas gitu ya kan. Aduh. Aduh, suaranya Onyo.
tadi pas dia. Kalian lihat ya badan Nyonya ikut groove. Tap, 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 ya kan? Aku tuh senang kalau Onyo nyanyi lagu tipe-tipe kayak gini. Yes. Lagu-lagu belek gini, lagu-lagu yang cinta tuh Onyo tuh benar-benar yes. Yang masuk nonjok dan dia tuh groove-nya tuh enak banget. Oh, nice loh suaranya. Itu nice, baik nice. Suaranya. Yeah. Ibu kutandain ya. Wow. Ini sumpah. Ini biarpun pengulangan aku tetap bisa menikmati yes. Biarpun sama ya notasi dan dari Onyo apa yang aku rasa itu benar-benar se-enjoy itu yeah. Dengerin Onyo nyanyi lagu ini sederhana tadi kepotong sedikit asik. Oh. Sudah cukup aduh oh aduh endingnya tetap dengan gaya dan caranya Onyo yeah I love it oh mampus mampus oh masih aduh ya, ya, ya. Habis. Sumpah deh, aku enjoy banget. Enjoy, sumpah. Aku benar-benar senyum-senyum sendiri karena memang menikmati lagu ini lagu memuja, gitu kan. Betul banget. Jadi kita juga ikut. Senyum, senyum, dan senyum. Dan Onyo nyanyiinnya tuh sesantai itu dan bikin apa namanya energi yang nyampe ke kita juga kita enjoy dengerinnya ya groove kan. Enak. Karena badan Onyo kita lihat. Groove-nya tuh dia ngikut badan. Tap, tap. Itu tuh membantu banget buat kita keluar vokal gitu ya. Dan apa namanya? Di sini Onyo enggak terlalu banyak akrobat, tapi di ujung tadi I love it banget. Di situ Onyo ngemasukin ada riff and run-nya dan ada humming-hummingnya itu aku suka banget. Selembut itu di sini benar-benar suara Onyo tuh lembut banget rasanya juga. Tahu sutra kalah lembutnya mas suaranya. Bukan lagi. Ini mah kagak ada duanya lembutnya. Keren keren ini aku mau nanya sama BXB. Onyo nyanyi berapa lagu nih? Aku dapatnya itu yang dari channel MOP. Terakhir kali dia nyanyi lagu Pesta, tapi itu kayaknya belum kelar gitu kan. Kira-kira masih ada nggak tuh kelanjutannya ya? Terus nih. Kemarin katanya Onyo nyanyi di acara Jajaran, tapi aku nggak dapet linknya. Tolong yang mana ada linknya bagi tahu ya. Di Pesta Pora itu ya? Enggak. Jajaran. Iya itu kan di kamar ya? Itu ya Pesta Pora. Oh ya udah, pokoknya itulah ya yang Jajaran sih, yang Jajaran sih ya. Bagi linknya buat aku atau ke Raiga boleh ya. Subscribe juga channel ini jangan lupa. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.